Biang Kerok. Sarwenda bertengkar hebat dengan Ruben Onsu. Betran Peto langsung diusir. Isu yang menerpa rumah tangga, presenter Ruben Onsu seolah tak kunjung selesai. Betran Peto dan Sarwenda akhir-akhir ini jadi perbincangan hangat netizen karena keduanya dinilai terlalu mesra bak sepasang kekasih. Kedekatan Sarwenda dan Betran Peto tak wajar layaknya seorang anak ke ibunya. Seperti yang kita ketahui, Betran Peto adalah anak angkat Sarwenda dan Ruben Onsu. Publik mengingatkan Sarwenda agar berhati-hati pada anak angkatnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi Betran Peto diangkat anak oleh Ruben Onsu dan Sarwenda dari umur 14 tahun bukan dari bayi. Hubungan antara istrinya Sarwenda dan anak angkatnya Betran Peto dinilai begitu tak wajar. Belum lama ini, Ruben Onsu terlibat pertengkaran hebat dengan Sarwenda. Tak hanya bertengkar dengan Sarwenda, Ruben juga mengusir Betran Peto. Hal itu tampak dalam tayangan YouTube The Onsu Family pada waktu lalu saat Betran berusia 15 tahun. Pertengkaran Ruben dan Sarwenda terlihat begitu serius. Lantas benarkah pertengkaran Sarwenda dan Ruben Onsu karena Betran Peto dan Sarwenda ketahuan melakukan hal ini? Selengkapnya akan kita simak. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Meski terlihat begitu serius, ternyata antara Ruben Onsu itu hanyalah rekayasa belaka. Ruben dan Sarwenda memang sengaja berpura-pura bertengkar untuk menguji rasa sayang Betran pada keluarga. Rencana itu dilakukan tanpa diketahui Betran Peto. Berpura-pura ribut besar dan memarahi Sarwenda, Ruben lantas mengusir Betran dari ruangan tersebut. Namun, permintaan Ruben itu langsung ditolak Betran. Ia mengaku tak terima sang ibu angkat menjadi sasaran amarah Ruben. "Onyo, you, bisa keluar dulu nggak, Nyok? Ayah mau ngobrol sama bunda berdua," ujar Ruben. "Kalau Yu marah-marahin bunda, aku gak keluar," jawab Betran. Mula-mula Sarwenda berpura-pura bertengkar dengan Ruben. Akhirnya tak tahan juga lihat sikap Betran yang ngotot membelanya. Sambil memasuki ruangan, ia lantas menegur Ruben yang marah-marah di depan Betran. "Udah ya, yang apaan sih? Di depan anak kayak gitu bingung deh," tegur Sarwenda. Akhir-akhir ini, hubungan Betran dan Sarwenda disoroti dan dikupas habis oleh warganet. Warganet mencibir aksi Betran Peto yang mencium Sarwenda dan memeluk ibu sambungnya itu. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.